Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Udah ada tahu belum seperti apa sih bentuknya bunga sakura itu? Tentunya bunga sakura itu nggak hanya tumbuh di negara Jepang ya, di Inggris pun juga ada bunga sakura. Seperti apa? Ayo ikut aku yuk! Ya teman-teman, jadi seperti inilah bentuk pohon bunga sakura. Warna bunga sakura pun ada berbagai macam, ada yang merah muda, ada yang putih. Kebetulan di daerah ini dominan warna merah muda. Bunga sakura ini hanya bertahan beberapa minggu aja, setelah itu akan rontok. Hari ini kami lagi ada di acara event bunga sakura di daerah kami, dan di sini tadi ada ini apa face painting, terus ada mainan anak-anak juga itu yang ada di belakang aku, terus ada juga untuk kegiatan melukis dan lain-lainnya. Kalau ingin tahu seperti apanya, ikutin kita terus ya. Es krim dulu biar segar, cuacanya panas banget jadi cocok banget makan es krim. Makan es krim. Thank you.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan kami hari ini. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Bye-bye.